Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Gimana? Teman-teman, kondisi psikologis teman-teman yang memang invest di cryptocurrency. Seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa market crypto sedang drop parah, sedang merah merona banget. That's why aku pengen create video ini untuk teman-teman, buat teman-teman bisa dapetin update-update terkini seputar dunia cryptocurrency, khususnya Bitcoin. Kenapa kita fokus pada Bitcoin? Karena market cryptocurrency itu sangat terpaku pada pergerakan harga Bitcoin. Biasanya ketika harga Bitcoin itu naik, maka altcoin, crypto yang bukan Bitcoin, semuanya juga ikutan naik. Begitupun sebaliknya, ketika Bitcoin turun, maka altcoin juga akan turun. Kita akan menganalisa terkait berita-berita yang terjadi dan aku akan sharing sama teman-teman. Kenapa aku bikin crypto update seperti ini? Tujuannya adalah supaya teman-teman tidak perlu lagi tuh membaca-baca berita-berita dan mencari dan menganalisa sendiri. Jadi dengan adanya video ini, teman-teman sudah dapat jadinya. Teman-teman nggak perlu susah payah lagi dan nggak perlu capek lagi. Untuk itu, langsung aja, yuk kita bahas. Oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke Twitter Space untuk melihat ada berita apa aja terkait dengan Bitcoin. Yang pertama, ada berita dari Thomas. Di sini ada video, kita nonton aja teman-teman. Ya, di sini ada komparasi dari saham Nvidia versus Bitcoin and Gold. Kita secepetin di sini. Teman-teman bisa melihat bagaimana perkembangan harga Bitcoin kalau dikompar dengan Nvidia and Gold itu begitu signifikan perbedaannya. Lalu terjadi bear market. Ya. Kemudian Bitcoin mencapai peak-nya kembali tahun 2021. And then bear market di tahun 2022. And then mulai recovery pada akhirnya nanti di tahun 2023, kita akan cepatin aja. Ya. Tapi saat itu saham Nvidia juga semakin melonjak gila-gilaan, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan ya, per tanggal 17 Maret 2024, saham Nvidia itu udah naik 1.300%. Melawan Bitcoin itu naik 882% dan Gold itu hanya 41%, teman-teman. Ya, ini dari tahun 2020. Ya, jadi performance selama 4 tahun ternyata saham Nvidia itu begitu luar biasa. So, what is that mean? Artinya adalah ketika teman-teman punya kesempatan untuk mendapatkan opportunity ataupun profit dari market yang lain selain cryptocurrency, maka lakukan teman-teman. Kita tidak pernah menyangka memang bahwa Nvidia stock itu bisa outperform Bitcoin dalam waktu 4 tahun. Kalau kita melihat perkembangan teknologi, khususnya AI, itu berkembang sangat pesat dan sangat luar biasa. Dan aku memprediksikan bahwa Nvidia mungkin akan berkembang dengan jauh lebih pesat, dengan jauh lebih pesat dalam tahun-tahun yang mendatang. Dan for your information, bahwa OpenAI atau ChatGPT, ya, di mana produknya kita pakai sehari-hari mungkin, hardware, machine learning yang digunakan oleh OpenAI itu disupply secara langsung oleh Nvidia. Dan Nvidia itu pegang market share yang banyak sekali. Dia adalah pemegang market share untuk AI industry terbesar di dunia. So, can you imagine akan berapa harga Nvidia after years and years after today? Okay? So, aku sangat bullish sekali untuk Bitcoin dan Nvidia market. Tapi kalau aku disuruh pilih, mungkin aku akan stay in Bitcoin gitu ya. Walaupun aku juga ada saham di Nvidia. Lanjut di berita selanjutnya. Dari Love Davis, teman-teman. Every crypto investor wants to know this. What will be the peak price of Bitcoin this cycle? According to the Bitcoin power law model built by former physics professor Giovanni Santostasi, Bitcoin will peak in November 2025 and the peak price will be $218,000. What do you think of this prediction? Will BTC hit $200,000 di cycle? I think mungkin bakal mencapai di area itu, tapi agak sulit. Karena prediksi gue pribadi, Bitcoin bisa menyentuh di area $175,000 di tahun 2025. Ini itu udah bagus banget. It means itu naik lebih dari 2 kali lipat dari harga sekarang di range $66,000. Gitu ya, mungkin sampai 3 kali lipat, 2,5 sampai 3 kali lipat di harga yang sekarang.
So, again, ini hanya prediksi. Kuncinya adalah teman-teman mesti sabar untuk melihat harga Bitcoin itu naik gila-gilaan. Karena, again, kita belum mengalami yang namanya parabolic movement. Kita akan menuju ke sana di berita selanjutnya. Berita yang ketiga, bit dari Mr. Crypto, Bitcoin ETF, investor are selling. Is this a bottom signal? Kalau kita melihat di sini, per 14 Juni gitu ya, ada banyak sekali ternyata teman-teman investor ETF yang melakukan selling. Nah, kalau kita melihat jumlahnya di sini, maka ada probability bahwa ini adalah sinyal bahwa harga Bitcoin itu udah bottom, teman-teman. Dan kita hanya perlu menunggu beberapa saat lagi untuk Bitcoin itu reclaim area atasnya untuk dia menembus area supportnya, dan kita bakalan melihat parabolic movement dari Bitcoin. Hanya perlu bersabar sedikit lagi, teman-teman. Next news dari Crypto Rover, altcoin season will come, patience is key. Oke, kalau kita melihat di sini, teman-teman, aku pernah bilang sama teman-teman bahwa ada 4 season. Season pertama adalah Bitcoin season, di mana seluruh uang itu masuk di Bitcoin. After Bitcoin peak secara harga, maka investor akan menarik profit dari Bitcoin dan menaruh uangnya di Ethereum. Dan Ethereum bakal naik secara gila-gilaan. After Ethereum mencapai peak di harganya, maka uang investor akan ditarik dan diputerin di koin-koin yang berada di 10 market cap terbesar di cryptocurrency. Ya, after that, setelah 10 koin kripto tersebut naik secara gila-gilaan, maka investor akan mulai menaruh uangnya, menebar uangnya di seluruh altcoin yang ada di kripto, tidak peduli apakah fundamentalnya bagus, apakah fundamentalnya buruk, semuanya akan dimasukkan uang secara gila-gilaan dan akan membuat yang namanya altcoin season. Ini hanya perlu menunggu waktu aja, teman-teman. So be patient, ya. So be patient. Kita saat ini masih ada di dalam season Bitcoin season. Jadi sabar. News update yang kelima dari Plan B. I love this part of the bull market where some people become impatient, di mana banyak orang yang nggak sabar, and others even think the bull market is over. Dan bahkan yang lain berpikir bahwa bull market udah selesai. 2020 vibes, vibesnya kayak 2020. Kalau kita lihat chartnya, ini adalah chart yang dibuat oleh Plan B, teman-teman. Di mana setiap kali halving, Plan B itu memprediksikan akan terjadi yang namanya parabolic movement, seperti chart yang menanjak secara signifikan seperti ini. Dan saat ini kita sedang berada di momen yang namanya sideways. Jadi pergerakannya hanya seperti itu aja, naik turun, naik turun, naik turun, dan tidak bergerak secara signifikan, ya. Kita bakal mengalami parabolic movement, tapi nanti kita hanya perlu bersabar. After sideways, kita bakal mengalami parabolic movement itu. Oke? So, ini adalah Bitcoin's daily stock, Bitcoin chart menurut stock to flow model, ya, yang dikeluarkan oleh Plan B. News update yang berikutnya, teman-teman, dari Max, ya, The Scalping Pro. Altcoin following a simple patterns. First, accumulation. Second, first leg up. Third, consolidation, teman-teman. Dan yang keempat adalah bull market. Price have been in a consolidation phase for the past few months. Once this consolidation ends, we are likely to see a massive breakout, leading to a strong altcoin bull market. Oke, teman-teman, sekarang kita lihat langsung chartnya seperti apa. 2023 kita masuk di area akumulasi, di mana harga Bitcoin itu mulai perlahan-lahan menanjak. Belum mencapai peaknya, tapi mulai perlahan-lahan recovery, dan itu adalah masa-masa untuk kita berakumulasi Bitcoin yang mau kita miliki. Masa 2024 awal sampai bulan Maret itu adalah first leg-nya. Kita melihat bahwa Bitcoin itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Bahkan ada beberapa altcoin yang sampai 2-3 kali lipat peningkatannya. Bitcoin itu mungkin naik sekitar puluhan persen sampai, kalau nggak salah, mungkin lebih dari 100%. Jadi sepanjang tahun 2022 akhir sampai 2023 di bulan Maret, teman-teman. Itu yang disebut dengan first leg up. Dan fase yang ketiga disebut dengan consolidation. Saat ini, kita berada di mana? Kita berada di area consolidation, di area ini, teman-teman. Dan
Fase yang keempat adalah bull market, atau yang aku biasa sebut sebagai parabolic movement. Kita akan mengalami hal ini, tapi sabar teman-teman. Kita pasti bakal mengalami ini, tapi kita mesti melewati consolidation area ini terlebih dahulu. Oke, semoga teman-teman nangkep gitu ya, apa yang aku maksud di dalam video ini. Dan next update yang berikutnya, dari Simply Bitcoin, Jack Mallers amazing speech on how there is Bitcoin and then everything else. Kita bakal lihat aja videonya seperti apa teman-teman. Ini dari acara BTC Pagi. Outside of Dogecoin, which is a joke, Bitcoin is the only cryptocurrency that uses proof of work. Recent email that we got from Satoshi Nakamoto, where Satoshi writes, proof of work is the only solution I found to make P2P eCash work without a trusted third party. Ethereum doesn't use proof of work, Solana doesn't use proof of work, Cardano doesn't use proof of work. A failure to understand proof of work is a failure to understand Bitcoin. If we can all understand proof of work, we can then understand the difference between Bitcoin and everything else. Jadi, okay, ya. Yeah. Jadi si Jack Mallers ini itu bilang bahwa kalau kita ngerti bagaimana cara kerja sistem proof of work, di mana harus ada sesuatu atau orang yang bekerja untuk menghasilkan BTC, untuk mengkonfirmasi transaksi di dalam jaringan blockchain Bitcoin, maka kita akan sepenuhnya paham bagaimana Bitcoin itu. Ethereum itu tidak menggunakan konsensus proof of work. Solana tidak menggunakan konsensus proof of work. Dan berbagai altcoin lainnya, BTC menggunakan konsensus proof of work. That's why dia begitu percaya bahwa Bitcoin itu much better than berbagai altcoin lainnya. Karena memang secara fungsinya itu berbeda gitu ya. Jadi proof of work menurut si Jack Mallers adalah konsensus yang menjadi solusi ya, the only solution untuk membuat ya P2P e-cash bekerja tanpa adanya third party yang bisa dipercaya. Oke? Okay? Sorry teman-teman. Oke, okay, next update teman-teman. Kita tinggal 2 update lagi. Nah, ini juga aku sangat suka sekali update yang ini dari Bitcoin Magazine. Revolutionary things always have critics, ya. Hashtag BTC. Banks don't like Bitcoin. Tentu, karena Bitcoin itu memungkinkan orang untuk melakukan pembayaran, untuk mentransfer uangnya secara peer-to-peer tanpa adanya pihak ketiga yang menjadi jembatan antara kedua belah pihak. Aku bisa mentransfer ke temanku secara direct tanpa perlu adanya bank, tanpa perlu adanya let's say GoPay, Dana, Shopee dan seterusnya, direct ke temanku. Taxis don't like Uber, betul lah. Hotels don't like Airbnb. Bookstores don't like Amazon. Cinemas don't like Netflix. Oil companies don't like Tesla, karena Tesla tidak pakai bensin. Innovation is not always like. Jadi yang namanya inovasi tidak selalu disukai, karena itu akan membunuh industri yang sudah berjalan bertahun-tahun sebelumnya. So it was very make sense kalau Bitcoin itu tidak disukai, karena akan membuat bank-bank ini merasa kuenya itu dibagi atau mungkin diambil gitu ya, sama orang-orang yang akhirnya tuh sadar bahwa Bitcoin adalah solusi gitu teman-teman. Oke, semoga teman-teman paham gitu ya. Sekarang kita ke news update yang terakhir teman-teman. Oke, dari Core B Manager, it's not price going up, it's the value of fiat money going down. Bitcoin fix this. Who are lucky enough to own a house feel that their house is going up in value. Yeah. My response to that is, no, your house isn't going up in value. The unit of account called a fiat dollar is going down in value. If you measure your house price in gold, you would see that it's basically unchanged over the last 20 years. If you measured your house price in Bitcoin, oh, it's not even close. I'm afraid your house price has gone down as measured in Bitcoin. Fiat is paper money backed by nothing. Oke, okay, aku bakal menjelaskan perlahan-lahan gitu ya. Dia bilang bahwa kalau kita punya rumah,
sebenarnya ketika harga rumah itu naik dalam fiat, sebenarnya bukan harga rumahnya itu naik, tapi harga nilai dari mata uang fiat kita yang menurun. Kalau kita compare harga emas dengan kalau kita compare harga rumah dengan harga emas, sebenarnya sama aja. Karena karena emas itu adalah pure money from God gitu ya. Betul-betul mata uang yang diciptakan oleh Tuhan untuk umat manusia. Kalau kita compare sekali lagi rumah dan emas, maka harganya sebenarnya nggak berubah. Tapi kalau kita compare rumah dengan mata uang fiat, maka jelas harganya tuh bakal jomplang sekali. Bukan rumahnya yang naik, tapi nilai dari mata uang fiat itu yang menurun. Apalagi kalau kita compare rumah dengan Bitcoin. Bahkan menurut si Colby Menger, kita bakal tidak bisa menyamai dari nilai Bitcoin itu sendiri. Ya, kita lanjut. There is no gold. There is no Bitcoin nothing. Jadi dibilang bahwa fiat itu dipin by nothing. There is no gold. Yeah. There is no intrinsic value. Gak ada emas, gak ada nilai intrinsik dari mata uang fiat. There was time when fiat paper money was backed by gold. Fiat, the purest form of Latin, in my opinion, means trust. But trust in what? Trust in the fact that central bankers will continue to debase or print more of this money? Who are lucky? Jadi dibilang bahwa ada suatu masa di mana setiap uang kertas yang cetak itu di backup dengan emas. Kalau tidak salah itu tahun 1971, sebelum tahun 1971, itu setiap uang dolar yang dicetak itu ada backupan emasnya. Tapi karena pemerintah saat itu ada perang, pemerintah Amerika itu perlu mencetak uang dalam jumlah yang masif. Tapi pemerintah itu tidak punya banyak emas sebagai backupannya, sehingga pemerintah melepas gold standar ya pada tahun 1971, sehingga pemerintah bisa dikatakan mencetak uang tanpa adanya nilai intrinsik, tanpa adanya backup emas di belakangnya. Sehingga uang dolar ataupun uang fiat lainnya yang kita lihat saat ini sebenarnya itu dicetak dengan kepercayaan ya. Tapi kepercayaan atas apa? Kata si Colby Menger, kepercayaan atas pemerintah yang menggunakan hutang untuk mencetak lebih banyak uang. Can you imagine pemerintah menggunakan hutang untuk mencetak lebih banyak uang? That's why ada yang namanya inflasi. Kalau pemerintahnya itu goblok, maka inflasinya akan menjadi hyperinflasi. Seperti negara Zimbabwe. Teman-teman bisa cek sendiri nantinya bagaimana hyperinflasi terjadi di negara Zimbabwe. Nah, gimana teman-teman? Semoga crypto update pada hari ini bisa menambah keyakinan teman-teman atau conviction teman-teman terhadap Bitcoin. Bahwa sebenarnya, aku pribadi masih yakin banget bahwa Bitcoin itu bisa double sampai triple di cycle kali ini. 2004 sampai 2025. Teman-teman hanya perlu bersabar. Bersabar sedikit lagi, maka teman-teman bakal menikmati hasilnya. So, stay tune terus di channel YouTube ini. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini. And see you in the next video. Bye-bye.